Hari ini kita coba log satelit Thaicom C-band, Cinasat 11 Nin Media, dan Measat Cavision menggunakan Odoo 100 cm Viva. Ini mounting udah kita modif. Modif. Ini penampakan parabolanya Viva 100 cm yang sudah dicat. Untuk ini posisi LNBC point di Thaicom C-band, dan yang di atas ini LNB untuk Cavision Measat, yang di bawah Cinasat 11 Nin Media. Ini penampakannya. Bracketnya menggunakan bracket multi LNB. Nanti kita produk juga ditunggu. Kalau udah mulai produk secara besar, apa? Sebelum kita lock Nin Media dan Measat, terlebih dahulu kita cari sinyal Thaicom C-band-nya. Sinyalnya harus dapat dulu, baru kita mulai cari sinyal untuk Nin Media dan Measat. Jarak posisi bracket dari atas dihitung dari baut untuk masukin bracket C-band, yaitu 24 cm. Fokus ke kanan, jaraknya 9 cm. Ini posisi yang udah terlock, sinyal cukup lumayan besar, tinggal kita masukin ke D-sec. Thaicom masuk ke D-sec 1, Measat masuk ke D-sec 3, dan Nin Media masuk ke D-sec 2. Kita cek seberapa besar sinyalnya. Untuk Thaicom sudah dapat sinyalnya. Selanjutnya kita cek untuk Nin Media dan Cavision-nya. Cavision sudah didapat 49% di saat finder. Kalau di receiver skybox kisaran 75-80. Untuk Nin Media dapat sinyal 47%. Kita langsung coba scan menggunakan receiver LG SatStar dan Gardiner Optimo.
عن أمير المؤمنين رضي الله تعالى عن أمير المؤمنين ini dengan dikelilingi oleh gedung-gedung tua. Namun sayangnya keindahan kota tua ini belum berhasil masuk sebagai salah satu UNESCO World Heritage List. Kemudian pasarnya lurah. Lagi, aduh. Montok, aduh. Waduh, sesuai tugas fungsinya. Sesuai tugas fungsinya. Nanti ini Mas, kita ini diperintahkan untuk Betul. Sekarang kamu juga berkesempatan mengikuti online audisi. Mudah diatur hingga 48 jam dalam kondisi apapun. Ini sambal goreng ala Cirebon. Jadi kita nyantan hari ini. Di sini bahan-bahannya banyak, kemudian kita langsung aja. Oke, jadi ini ada bumbu yang dihalusin. Ini bumbu dihalusin, ntar gue potongin lo goreng si cabai. Ini dipotong dulu juga. Oh, yaudah deh. Kamu mau membawaku kemana? Aku ingin tunjukkan sesuatu. Karena satu tahun pertama ASI itu harus adalah ASI eksklusif. Gabungan pengusaha makanan dan minuman seluruh Indonesia memastikan akan menarik iklan dan label susu kental manis yang dinilai Badan POM menyesatkan. Intinya masyarakat diharapkan bijak untuk menggunakan SKM itu sesuai dengan peruntukannya. Kalau sekali-kali minum SKM mungkin tidak bermasalah, tapi yang penting bagi ini, terutama bagi ibu-ibu, bukan